Cara mengatasi dia yang suka main game. Ya udah, kasih aja kebebasan para gamers untuk menunjukkan skillnya. Daripada dia mainin perempuan, kan gak baik. Ya, lagi. Tunggu, pacar kamu glowing. Coba tanyain, bisa jaga anak gak? Hayu. Gitu aja nggak datang kau ke kuburannya? Nggak. Jahat kali kau memang. Lockdown anjing. Kau obat sakit kau anjing. Kau sayang nggak sama papa kau? Sayang. Kenapa nggak datang ke kuburan? Kuburan aku lupa di mana. Astagfirullah anak. Lapor. Kopral Taruna, Iwan Setiawan, izin memberikan saran, Mayor. Untuk mengurangi rasa ngantuk pada kegiatan belajar malam, mohon izin untuk disediakan kopi. Kehilangan kamu, nangis. Maaf, buang-buang air mata yang ngantri banyak di belakang. Punten selur, hayu. Pacarku nyuruh aku berhenti merokok, aku berhenti merokok. Pacarku nyuruh aku berhenti begadang, aku berhenti begadang. Dan pacarku nyuruh aku berhenti main game, aku berhenti pacaran. Yo. Dari pagi sampai pagi main PUBG mati lobby. Erangel punya pocin Kimira Marco takut mati cheater turun sana sini. Aku cinta padamu. Pergi jika kamu memang memilih dia. Pada dasarnya, kamu tidak akan temui aku pada diri orang lain. Sampai sini paham? Tadi Tasirin telepon papa, mah.
Katanya rumah kita kerampokan ya, Ma? Iya, Pa. Terus barang-barang kita habis semua, Ma? Iya, Pa. Terus waktu rampok ambil mobil kita, Mama di mana? Iya, Pa. Waktu rampok ambil TV kita, Mama di mana? Iya, Pa. Waktu kalung Mama diambil, Mama di mana? Iya, Pa. Waktu Mama diperkosa, Mama di mana juga? Enggak, Pa. Mau goyang dikit. Haru dan Kak, mau nggak jadi pacar aku? Sembarangan aja lo ngajakin anak orang pacaran. Sekolah lo yang benar, ke sekolah nih. Belum waktunya. Enak aja main ngajakin anak orang pacaran. Orang kurus itu setia. Makan aja nggak pernah nambah, apalagi pacar. Mau kemana, Mas? Buru-buru amat. Obat sama bubur, ada yang sakit. Buat siapa? Buat pacar. Saya sih nganggupnya gitu. Cuma nggak tahu kalau dia saya diposting di Instagramnya aja nggak pernah. Masuk Insta Story juga nggak pernah. Tapi dia kalau butuh apa-apa selalu panggil saya kok. Meskipun kalau lagi senang-senang, nggak tahu kemana. Tapi nggak apa-apa. Yang penting saya bahagia ngelakuin ini semua tulus buat dia. Hidupku itu santuy. Ada yang ngechat, syukur. Gak ada yang ngechat, ya tidur. Kalau banyak ceweknya, pasti dibilang pak boy. Giliran cewek, banyak cowoknya. Kita kan cuma teman. Najis. Ternyata ada yang lebih serem dari rumah tuh. Ya, rumah mantan. Boro-boro aku jadi fuck girls. Setia sama satu orang aja aku sering ditinggalin kok. Mau jadi fuck girls. Lewat depan cowok aja aku nunduk.